Halo Rek, dino iki aku tekan di acara Jangan Kopi Part 2. Acara iki diadakno mbek arek-arek kopi Sidoarjo Selatan di daerah Krembung di River Kopi. Oke. Yo, selamat datang di konten ngaduk. Tetap ambek aku, Yogi. Sing biasane ngisi bensin nak pom buduran. Yo. Aku saiki ono nang acara Jagongan Kopi Part 2 sing iku ono Mas Adreng Q Grader Arabica ambek ono ET sing jarene juara Aeropress. Nah, saksikan terus, aku pengen ngobrol-ngobrol ambek wong-wong iku. Melono aku. Sap. Acara iki didominasi fun cupping ambek halal bihalal arek-arek kopi Sidoarjo Selatan. Nah, nek iki jenenge from cupping, gawe nilai kopine. Kopi sing digawe cupping iku robusta, ana telung sampel. Yaiku Jember, Tirtoyudo, karo Arjuna. Nah ini kaping iku ana tahapane. Nah iki sing pertama yaiku ngambu kopi pas mari digiling. Delon iku lho. Ngambu lempenge tanggoe. Nah sing keloro iki diadusi banyu panas. Wis jarno apa. Wisan lede, ngajur. Sing ketelu, iku di break. Lebih simple yang pasti kopi sing ngambang iku dibuai. Nah, iki sesi sing paling enak. Mari dibuai. Langsung iso diincipi kopine. Jadi ngene rek. Aku sakjane penasaran pendapat orang-orang tentang acara iki ku yo opo sih? Ambek pesan dan kesan iku sing yo opo? Relax. Nah, ini lagi sama Mas ET. Mas ET dari Sidoarjo ya? Ya, dari Sidoarjo. Nah, Mas ET datang di acara ini sebagai saya kebetulan diajak anak-anak untuk ngisi acara tentang Aeropress. Ya, dari seduh manual Aeropress. Okay. Ya, untuk kenalin aja sih awalnya. Ya, kan juga nggak banyak yang tahu apa itu sih alat seduh Aeropress. Dan jarang banyak yang pakai kan. Benar. Tapi benar, juga Aeropress itu termasuk alat yang unik dan juga ada kompetisinya sendiri. Oke. Ada kompetisi. Berarti kalau misal di antara alat-alat yang lain Mas Ete lebih milih sih si Aeropress. Ya. Cuman tapi enggak didiskriminasi sama ya, alat-alat lain lebih ya. Lebih unik aja sih. Oke. Okay. Dari Kopi Laten. Kopi Laten di sebelah di Desa Cangkring, Kecamatan Krembung. Krembung ya Mas ya. Krembung. Oke. Okay. Mas Andre yang ngadain acara di Jagongan Ngopi Part 2.
Sebenarnya ya hampir semua lah teman-teman di sini, khususnya Sdajo Selatan, Sdajo atas Selatan. Dukungan teman-teman yang lain, termasuk peserta sama yang sponsor. Dengan Mas Adreng. Iya. Mas Adreng sebagai apa Mas di acara ini Mas? Kebetulan sebagai pemateri, pemateri khusus untuk acara sesi cupping ya, cupping kopi robusta. Lebih gini sih, nah aku sini pingin jadiin Sdajo nih. Sdajo kan dari awal dulu kan jarang juga acara. Bener. Jarang acara, aku pingin ngembangin di acara itu supaya apa sih, bukan hanya untuk kita kompetisi atau kita sharing aja, kita butuh silaturahmi. Benar. Silaturahmi aja penting banget sih. Ya kita tahu, orang ini dari kedai mana sih? Kan orang Sdajo kota ya jarang ada yang tahu. Okay. Di Sdajo pojok itu aja apa? Nah, ini ngumpulin orang banyak ini apa Mas Andri? Sampean Mas Andri. Buat ngejaring kelompok-kelompoknya orang-orang penggiat kopi. Sebenarnya dimulai dari awal-awal pandemik. Beberapa teman kedai itu ada kendala, misal karena PSBB ya, banyak operasi, banyak sidak dari polisi, Satpol PP, akhirnya teman-teman kesusahan misalnya untuk jualan kopi. Lah, kita bikin wadahnya grup. Awalnya memang bakul-bakulan kopi. Belum ada kayak petani yang masuk, hanya bakul-bakulan kopi. Jadi teman-teman itu saling support saat pandemik itu. Jadi saling berkunjung ke tempat si A, tempat si B. Akhirnya ketemu di suatu di wadah itu. Dan sering kumpul gitu Mas. Ya. Jadi untuk mengetahui kualitas kopi itu sebenarnya kita enggak cukup untuk kita nyoba kemudian ini enak dan enggak enak, enggak cuma itu Mas. Sebenarnya lebih valid ketika kita mencari tahu dengan cara pakai standar gitu. Nah, standarnya itu ya kita pakai cupping form yang kita isi tadi itu. Karena di situ kita harus menilai per kolom. Jadi ada kopi ini aromanya gimana nih? Nilainya berapa? Gitu. Kemudian flavornya apa yang didapat? Nilainya berapa? Ada aftertaste juga, ada mouthfeel, ada manisnya seberapa, asamnya seberapa, nah gitu. Makanya kita perlu membiasakan diri menilai kopi dengan cupping form tadi. Nah, di acara ini aku dan Mas Andri dan teman-teman yang lain itu mencoba untuk nge-share nih. Aku ngajak teman-teman juga, ayo kita biasakan, kita sebagai pelaku kopi itu, yuk kita biasakan dalam menilai kopi menggunakan cupping form ini. Sekalian gitu Mas ya? Ya, benar. Nah, mumpung acara halal bihalal, terus ketemu dengan teman-teman banyak, ya wes ayo kita paling nggak pengenalan awal, meskipun nggak terlalu dalam. Untuk part 3, part 4, 5 dan seterusnya itu bakal ada lagi atau ya apa? Untuk itu sih anak-anak pingin juga ada cara lagi lah untuk seterusnya ini kan. Ya mungkin ada kompetisi atau bisa sharing session lagi tentang roster atau yang lain tentang kopi lah. Mungkin ya anak-anak ada saran apa-apa ya, ngobong aja sih. Berarti tinggal diacarain rundown ya, kita langsung ke pasti banyak acara. Yang bantu. Benar. Soalnya Sdajo butuh acara. Masuk. Bukan Sdajo butuh kafe lagi. Sdajo butuh acara. Rumah nol Mas Ete, Sdajo butuh. Gini sih, aku aslinya pingin lebih. Lucu. Yes, matur suwun Mas Ete ya. Sampai jumpa di next event selanjutnya. Nah, harapannya Mas Andri khusus buat orang Sidoarjo untuk kopi ini. Orang Sidoarjo karena kita sebenarnya Sidoarjo itu pangsa pasar besarnya itu buruk. Sedangkan kita untuk mengambil pangsa pasar buruh itu masih kurang, belum maksimal. Kita masih ambil dari pangsa pasar anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, terus SOT muda, tapi kita belum bisa maksimal di pangsa pasar yang buruh. Padahal itu besar sekali untuk Sidoarjo. Makanya pengenku
pangsa pasar yang besar itu potensinya juga sangat besar untuk kita dapetin. Jadi masanya penikmat kopi akan lebih besar lagi nantinya. Next video. Jadi misal ada part 3, part 4 dan selanjutnya langsung calling Mas ya. Oh, siap siap siap. Terima kasih banyak Mas Andri. Siap siap, makasih. Sampai dapat ini sertifikat ini Mas. Nah, ceritanya. Jadi gini, setelah jadi barista di Balikpapan. Balikpapan Kalimantan, kemudian sempat di Bali, kemudian roaster itu baru mulai di Jogja. Itu di perusahaan yang sama. Di Jogja. Kemudian ya inilah apa namanya, gonjang-ganjing di dalam perusahaan biasa lah ya. Jadi aku resign, kemudian balik ke Surabaya di Sidoarjo, juga sebagai roaster kopi juga. Terakhir di tempat gue kerja ini, di salah satu perusahaan, selain jadi roaster, aku juga ditawari untuk up level lah, maksudnya gak cuman goreng, tapi ditawarin untuk ikut kelas Q grader, yang mana spesialis untuk menilai kopi. Nah, jadi atas bantuan beliau, aku bisa dapat ikut kelas si Q grader ini. Dan sampai sekarang, alhamdulillah bisa berguna selain untuk aku dan perusahaan, tapi juga bisa mengajak teman-teman untuk belajar kopi lebih dalam. Bisa. Harapannya Mas Adreng? Ya. Buat pelaku kopi. Nah, gini, karena kaitannya dengan cupping tadi, jadi gini. Setelah kita mengetahui bagaimana sih kopi yang nilainya tinggi. Benar. Ya. Harapannya teman-teman bisa lebih fair terhadap apa namanya, apa yang dikerjakan. Jadi untuk bikin kopi enak itu ternyata juga harus butuh effort tinggi gitu loh. Ya otomatis ketika harga, maksudnya ketika nilai kopinya itu tinggi, yang otomatis dia punya harga. Nah, kita sebagai pelaku kopi, kita akan menjadi lebih tahu nih, ternyata kopi ini nggak boleh kita asal harga yang murah gitu loh, karena dia nilainya bagus. Terus juga ketika nilai kopinya ternyata rendah, ya nggak boleh juga kita hargai kopi itu terlalu tinggi, jadi harus fair. Nah, itu harapannya secara wawasan ke teman-teman yang sudah tahu cupping, kemudian bisa menilai kopi, kita bisa fair terhadap si nilai kopi itu dan harganya. Harganya. Terus di sisi lain, kopi-kopi yang nilainya tinggi, sejauh yang aku tahu, itu dia butuh kebun yang bagus, microclimate. Karena kopi itu dia butuh pohon penaung, jadi kopi yang kualitas bagus, kita nggak perlu lagi ragu untuk minum kopi-kopi yang nilainya bagus, karena secara nggak langsung sebenarnya kita mendorong orang-orang untuk menanam kopi dengan adanya pohon penaung. Yang artinya apa? Ini lebih sosial gitu mas. Jadi dengan adanya orang-orang, semangat orang-orang untuk menanam kopi yang ada penaungnya, sebenarnya kita juga melawan global warming. Sejauh itu, kalau kita ngomongin kopi speciality, kopi yang nilainya tinggi, ya, ya di balik itu, kalau menurut ada sosialnya juga. Gitu. Selain kita ngajak teman-teman untuk tahu kesesuaian nilai dan harga tadi. Berarti untuk next acara pasti ada mas ya, part 3, part 4, atau part 5. Aku tergantung yang ngadain sih mas. Karena yang ngadain bukan aku kan, jadi kan gitu. Cuman harapannya itu kita sebagai pelaku kopi semakin memahami apa yang kita kerjakan, apa itu kopi Indonesia seperti apa, potensinya bagaimana, kayak gitu mas. Jadi kita nggak terlalu silau dengan kopi-kopi impor gitu. Menurutku sih ya gitu. Jadi tetap ada harapannya, ada. Oke, terima kasih buat Mas Adreng ya mas. Oke, sama-sama. Sukses selalu buat Ruang Kopi People. Ruang Kopi People. Dan aku berharap jagongan kopi ini ono terus sampai part-part sing selanjutnya. Yo wis, iku mang sekilas mari ngobrol-ngobrol ambek teman-teman pelaku kopi di acara jagongan kopi part 2. Muga-muga ono part selanjutnya. Mbok 3, mbok 4, suwita. Los.
langsung melokno terus kontenku iki ngaduk di channel Ruang Kopi. Yeah.